sebelah sore ini teman-teman di pasar di Pekan UKM depan Barata nih. Masih bersama Kak Pal ya, olahan ikan cap kapal tsunami. Kak Pal, katanya ada beda-beda ya ikan jenis-jenisnya untuk olahan-olahan yang berbeda. Itu gimana, bisa ceritain enggak sedikit sama teman-teman? Ini kan kalau ikan begini dia kalau ditumis untuk kemamah ini. Kemamah ini lebih sedap dia kan. Mm-hmm. Tapi kalau ikan yang begini enaknya dibuat sambal. Sambal ulek. Sambal ulek. Sambal mentah maksudnya. Sambal mentah. Tapi kalau ikan yang begini, ini yang kering ini enaknya di lemak. Jadi kalau jangan dibuat kayak gini, kalau dibuat kayak gini boleh, tapi dia untuk lembut kali enggak. Namanya ikan kayu kan. Iya. Lembut seperti ikan bakar enggak mungkin. Jadi dia jenisnya yang berbeda-beda itu dari teksturnya atau dari jenis ikannya? Kalau dari teksturnya sih hampir semua sama. Dia ada yang ikan memang dasarnya hitam. Itu kan kalau kita rebus dia hitam, tapi bukan berarti dia nggak bagus. Dia lebih manis yang hitam tuh, tapi kalau kita kita suwir itu dia nampaknya hitam, itu orang kurang suka. Nampak dari segi warnanya. Yeah. Tapi kalau rasanya lebih manis yang ikan hitam itu. Ikan tuna hitam dia memang ya, bukan isinya hitam. Ini kan agak ini. Sih. Ini tapi nanti setelah kering kalau kita rajang ini kan putih nih. Nah, dalamnya nih putih. Nanti kalau yang hitam itu kalau kita rajang itu memang ya, itu dia setelah kering agak hitam. Oh, agak hitam dia. Dia agak gelap gitu ya. Kan isi hitam nih. Isi hitam beda. Gitu ya Kak Po ya. Ya. Gitu teman-teman, sekilas tentang jenis-jenis ikan yang cocok dibuat apa itu Kak Pau ahlinya. Oke. Kunjungi website kita di kapaltsunami.com ya teman-teman. Itu tadi baru websitenya baru di launching ya teman-teman. Dan kunjungi biar bisa rasa-rasa di pasar ini di Pekan UKM ya di ya, depan Barata. Setiap Sabtu di bulan April ini. Pasar Tani juga ada loh teman-teman. Oke. Sampai jumpa. Cien. Pasar Tani setiap Rabu ya.